Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rohim ya Kali ini saya lagi ingin membagikan Unboxing atau icip-icip dari buah kesemak ya teman-teman Ini bisa dilihat untuk buahnya seperti ini ya teman-teman Bulat, warnanya kuning Ya di atasnya ada uh, tangkai buahnya yang sudah menghitam untuk kesemak ini ya teman-teman Uh, saya beli dengan harga per kilonya itu 10000 dan saya belinya setengah kilo jadinya karena apa takut rasanya nggak enak ya jujur ini pertama kali saya memakan buah kesemak ya teman-teman bentuk seperti ini dan yang ini sudah saya pegang ini udah matang ya teman-teman langsung saja kita buka ini di sini sudah agak emot ya bahasanya emot atau sudah agak sedikit lembek itu ciri-ciri kalau kesemek sudah matang. Kalau saja kita buka teman-teman menggunakan pisau bismillahirrahmanirrahim. Lumayan keras ya teman-teman. Uh, tadi nggak semuanya emot, hanya sedikit. Ini dia teman-teman dalamnya seperti ini ya. Tuh warnanya kuning dan tidak ada bijinya sama sekali. Dan memiliki aroma hampir kayak sawo ya, pendapat saya hampir kayak sawo teman-teman Ini ya teman-teman Ini adalah bentuk dari buah kesemek ya teman-teman Ini dalamnya seperti ini Tidak ada bijinya sama sekali Aromanya wangi ya Wangi seperti bau apa ya Mungkin sedikit seperti sawo ya, aromanya sedikit seperti sawo, dan coba kita rasain seperti apa rasanya, bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Manis teman-teman. rasanya manis ya teman-teman, hmm, seperti sawo, cuma kalau sawo kan teksturnya kasar ya teman-teman, kalau ini itu teksturnya itu lembut ya, nggak kasar, terus juga ada serat-seratnya ya, hmm, tidak ada rasa asamnya sama sekali teman-teman ya hampir sama seperti sawo dan kalau ada bagian yang belum matang ya yang masih keras seperti ini itu masih ada rasa getahnya ya jadi plek rasanya hampir seperti sawo ya kalau sawo kan dia kalau kurang matang agak nempel getahnya di mulut ini pun sama ya teman-teman nah, tapi untuk nilai sendiri ini saya kasih nilai 60-70 lah lumayan teman-teman kalau kemarin saya pernah posting pepino dan sebagainya ya itu kurang tapi kalau ini hmm, manis teman-teman dan ternyata rasanya lumayan enak manis teman-teman seperti ini ya enggak ada bijinya sama sekali untuk pohonnya seperti ini bentuk pohonnya ya bentuk pohonnya seperti ini teman-teman kesemak termasuk tanaman berkayu teman-teman Kalau matangnya udah sempurna rasanya enak, teman-teman manis ya. Nah, dan ini yang masih keras ini, ini belum siap dimakan ya. Harusnya kita tunggu sampai matang ya. Jadi, ciri kesemek yang matang adalah dia teksturnya sudah uh, emot, sudah um, lentur ya. Uh, buahnya itu sudah emot, bahasa saya itu emot ya, teman-teman tapi kalau masih keras seperti ini ini rasanya masih ada sepet-sepetnya sedikit ya jadi kita tunggu sampai matang jadi buat teman-teman mungkin yang pengen beli buah kesemek, silakan beli e, pasti kalian nggak apa ya nggak nyesel ya rasanya pasti manis yang penting kalian pilih yang warnanya sudah kuning seperti ini pasti sudah ada sedikit yang agak matang ya tapi kalau masih hijau masih hijau, katakan hijau seperti ini, itu belum matang ya teman-teman. Dan harganya termasuk murah ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita beli. Rasanya manis. Kalau lebih seperti itu, video untuk uh, unboxing uh, mencoba rasa buah kesemek dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan dukung channel ini akan bisa berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.